Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita yaitu Petani Polikultur ya teman-teman. Oke, pada kesempatan video kita kali ini saya akan membahas tentang penyepraian hama ulat ya, ulat buah, dan untuk penanganan atau pencegahan jamur. Nah, tadi pagi saya lihat, jadi di cabai yang saya tanam ini itu dimakan ulat teman-teman. Nah, ini bisa kalian lihat. Kurang jelas ya. Nah, ini bekasnya dia berlubang ya. Ini tandanya ada hama ulat. Nah, jadi saat ini kita akan melakukan penyepraian untuk mengatasi hama ulat tersebut ya teman-teman. Jadi biar cabai kita nggak terkena hama ulat buah. Oke, kita langsung lanjut aja bahan-bahannya apa aja yang akan saya gunakan. Nah, di sini teman-teman itu saya menggunakan emamectin benzoat. Saya pakai merek Emasel ya. Itu saya pakai 2 mili per tangki. Nah, ini 2 mili. Bukan per tangki, maksudnya satu perbandingannya 1 mili 1 liter air. Nah, kemudian ini yang untuk nyepray ini 2 liter. 2 liter airnya. Jadi saya kasih 2 mili, teman-teman. Nah, saya kasih 2 mili. Selanjutnya saya kasih ini. Ini fungisida Mancozeb ya. Merek dagangnya Diten. Itu saya kasih 4 gram ya teman-teman. Jadi pemberiannya itu adalah 2 gram per liter air. Nah, ini kurang lebih kira-kira 4 gram. Tambahin dikit lah. Nah, ini sekitar ini 4 gram. Kita masukkan. Nah ya, masukkan semua. Kemudian kita tutup teman-teman. Tutup rapat. Nah, setelah rapat kita bisa langsung kocok dulu ya biar rata. Maaf. Nah, seperti ini. Kita kocok sampai rata. Kalian kira-kira kalau ini udah rata gitu ya. Kira-kira aja. Kalau untuk alat spraynya ini saya beli di toko pertanian sini itu tadi 45.000 kalau nggak salah. Kemudian kita langsung bisa lanjut spray ya teman-teman. Nah, contoh yang ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita langsung spraykan merata ya. Kalau bisa daun buahnya juga kita spray. Jadi biar aman dari apa namanya hama ulat, ulat ataupun yang lainnya. Nah, untuk penyemprotan insektisida ular ini tadi itu kalian bisa lakukan 3 hari sekali seperti biasa. Yang kemarin-kemarin juga saya 3 hari sekali. Kemudian untuk fungisidanya itu kalian bisa seminggu sekali teman-teman. Jadi hari ini saya pakai Mancozeb, besok selanjutnya saya pakai bahan aktif azoxystrobin di Veconazole dengan merek dagang Tandem bisa, Amistarto pun juga bisa. Cari yang paling murah aja teman-teman. Nah, jadi untuk fungisidanya seminggu sekali ya untuk pencegahan. Kalau hama ulatnya itu 3 hari sekali. Jadi hari ini saya pakai Emasel, besok saya pakai Sipermetrin, terus besok lagi Emasel lagi. Jadi kalian harus bisa rolling ya. Jadi 3 hari sekali kalian rolling bahan aktifnya. Usahakan jangan sama ya teman-teman. Minimal maksimal 2 kali. Jadi hari ini Emasel, 3 hari ke depan Emasel. Kemudian 3 hari kedepannya ganti Sipermetrin ya. Terus kemudian hari berikutnya ganti Sipermetrin. Kemudian hari berikutnya lagi balik lagi ke Emamectin Benzoat. Oke, seperti itu teman-teman tips dari saya untuk menanggulangi hama ulat buah yang berada di cabai. Nah, untuk apa namanya masalah mixnya atau pencampurannya bisa kalian campur dengan fungisida. Dan jangan lupa kalian tambahkan perekat. Ini tadi lupa nggak saya tambahin perekat ya teman-teman. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa bagikan ke teman-teman yang lainnya. Dan oh iya, saya katakan ini cabai usia sekarang sudah 40 hari setelah tanam. Jadi usia ini udah 40 hari ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani polikultur.